di antara bentuk bahaya dari maksiat itu di antaranya adalah hurmanul ilmi, menghilangkan atau mengharamkan orang untuk dapat ilmu. Jadi kalau dia orang tahu lalu dia tidak amalkan, itu sebenarnya bukan, belum jadi sebuah ilmu. Nanti jadi sebuah ilmu ketika orang tahu lalu dia amalkan. Jadi Imam Ibnu Qayyim memasukkan hurmanul ilmi, diharamkan seorang dari dapat ilmu, salah satu sebab maksiat. Salah satu sebab maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya yang Allah tanamkan ke dalam hati seseorang. Jadi ilmu itu semacam cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati seseorang, yang akan menerangi hati seseorang. Dan maksiat itu memadamkan cahaya tersebut. Memadamkan cahaya tersebut. Ya. Taib. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah mendatangi gurunya Al-Waqi', lalu dia mengadukan apa yang dia alami. Dia mengatakan, syakautu ila Waqi', su'a hifdhi. Saya datang kepada Al-Waqi' guruku dan mengadukan tentang jeleknya hafalanku. Bukan Imam Syafi'i enggak bagus hafalannya. Bayangkan dia masih kecil, dia sudah hafal kitab Al-Muwatta. Bahkan sebelum dia tiba bermajelis dengan Imam siapa? Imam Malik, dia sudah hafal Al-Muwatta. Berarti orangnya cerdas, menghafalnya cepat. Bukan cuma Al-Quran dia hafal. Ya, sebelum balik dia sudah hafal Al-Quran, Masya Allah. Bahkan Imam Malik sendiri kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqa alai ala qalbika nuran. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, aku melihat Allah sungguh telah melemparkan cahaya di dalam hatimu. Itulah ilmu. Allah telah melemparkan cahaya di dalam hatimu. Fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Dengan maksiat. Adam alaihissalam sebelum mendekati pohon yang Allah larang di surga itu, apakah Adam sudah tahu bahwa pohon itu dilarang untuk didekati? Sudah tahu kan? Sudah, dia sudah tahu. Allah sebutkan, makan minumlah kamu, semua yang kamu makan mau minum silahkan. Wala taqrabu hadhihi syajar. Tapi jangan kamu mendekati pohon ini. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu. Jadi ketika Adam mendekati pohon itu dalam kondisi dia sebenarnya sudah tahu. Tapi itu hilang. Dihilangkan dengan apa? Yaitu tadi maksiat yang dia lakukan, hilang ilmu yang tadinya dia sudah tahu. Ala kulli hal, ini pelajaran bagi kita. Taib. Ya. Nah, Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya, "Wahai guruku, aku ini jelek hafalanku." Bukan berarti dia enggak bagus hafalannya, tapi hafalannya di saat itu ketika dia mengadu apa namanya? Datang pergi. Cepat hilangnya. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Fa asyadani ila tarkil ma'asi." Maka guruku memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau antum semua benar-benar ingin menjadi seorang penuntut ilmu, tinggalkan maksiat. Sekecil apapun itu, apalagi maksiat yang besar. Maksiat yang kecil itu sudah bisa memadamkan api cahaya yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati-hati para penuntut ilmu. Karena ilmu cahaya, ilmu itu cahaya. Yang dengan ilmu tadi seorang bisa melihat kegelapan dan yang terang, kebenaran dan kesalahan. Taib. Kemudian Imam Al-Waqi' mengatakan, kata Imam Syafi'i yang ceritakan dalam sebuah syair, kata beliau, waqala alam bi annal ilma fadlun. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah keutamaan. Wa fadlullahi la yu'tahu asi, dan keutamaan Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Dalam lafaz yang lain disebutkan,
fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya.